Saya mulakan dengan membaca pengantar ayat yang agak tegas, mendorong umat Islam itu punya pendirian, meniupkan rasa kesedaran bahwa perubahan ke arah kebaikan, karena sesungguhnya berbicara tentang kebaikan, menyeru kepada ma'ruf, itu bermakna melibatkan diri dalam kegiatan dan amalan yang membawa perubahan. Walladzina jahadu, orang yang berjuang langkah ke depan, mengambil tindakan, membuat sesuatu yang baik, mengimarahkan masjid, sedekah, amal jariah, membawa perubahan dalam masyarakat ke arah kebaikan. Dia beza dengan orang hanya yang membicarakan tetapi tidak mengamalkan. Berjuang untuk arah mafina lanahdiyannahum subulana, ke arah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Dan orang ini digolongkan sebagai orang-orang yang muhsinin, yang diberikan, yang iktiraf oleh Allah SWT.